Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur tani. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara baru atau teknik baru tentang budidaya tanaman pepaya California. Jadi saya menggunakan bambu ya, yang dulu pernah saya memakai botol aqua bekas. Ini langkah yang pertama, ini saya atur jaraknya, yaitu saya buat 2 meter setengah persegi. Jadi ini adalah ukuran standarnya. Karena ini banyak tunggak kayu jati, sehingga ukurannya tidak pas. Ada yang 2 meter setengah, ada yang 2 meter 70, ada yang 2 meter 60. Tapi intinya hampir sama, yaitu 2 meter setengah persegi. Jadi ukuran idealnya seperti itu, dengan harapan dengan longgarnya jarak yang agak lebar ini, buah pepaya nantinya akan berbuah secara maksimal karena sinar matahari akan masuk. Jadi ini dulu-dulu tani, anjir atau penanda yang sudah kita tandai, ini saya kasih bambu ya. Ini saya menggunakan bambu yang biasanya untuk caga, apa itu, umbul-umbul atau bendera, sering rampal kalau istilah di desa saya. Jadi ini anjirnya saya kasih pring, dimana bambu ini sangat berfungsi sekali ya. Ini nanti untuk wadah atau tempat ketika kita melakukan pemupukan. Jadi kita tidak perlu menggali lagi untuk tempat pupuk. Nah, setelah anjir tadi kita kasih bambu, ini saya membuat gundukan karena kebetulan lahan ini adalah lahan yang mudah terkena air hujan atau endangan air hujan, sehingga tanamannya harus lebih tinggi daripada paritnya. Ya, daripada paritnya. Jadi saya unduk-unduk. Nah, itu sampai ketinggian sekitar 30. Jadi ukurannya bambunya itu 30 cm ya, kita lihatkan sedikit lah. Karena nanti ketika ada hujan, airnya kan, tanahnya maksudnya, akan semakin berkurang ke bawah. Nah, untuk tanaman pepayanya, bambu itu kita posisikan di tengah-tengah. Jadi antara pepaya satu dengan pepaya yang lain ini jaraknya 50. Ini dengan harapan nanti bisa berbuah maksimal atau berbuah lonjong semua. Jadi satu lubang ini saya kasih 2. Nanti umur 2 bulan setengah atau 3 bulan kita melakukan seleksi bunga. Bunga jantan dan bunga betina. Jadi harus kita sisakan 1. Jangan nanti 2 di sisakan semua, biar nanti hasil lebih maksimal. Nah, ini nanti sebaiknya kita kasih penanda atau tanggal, biar kita mudah membuat schedule atau rencana pemupukan. Terima kasih kepada dulur-dulur tani, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.